Oh, jadi tidak ada dasar yang bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian seperti itu ya, Pak Yonatan? Iya, karena pada saat itu hanya bilang seperti itu. Tetapi kami perhatikan di media, alasannya adalah tidak ada kewajiban penyidik untuk mengundang kuasa hukum dari korban, kan begitu. Nah, ini kan kita ketahui bersama, tidak ada kewajiban, kan bukan berarti pelarangan kami untuk datang dan menyaksikan secara langsung. Sedangkan instruksi Bapak Presiden dan Kapolri sudah jelas, dalam penanganan kasus ini setiap prosesnya harus dibuka kepada masyarakat seterang-terangnya. Bahkan bukan hanya kami dan kejaksaan ataupun lembaga-lembaga lain begitu yang sifatnya boleh hadir. Masyarakat luas juga seharusnya yang mau menyaksikan langsung datang ke TKP itu justru harusnya diperkenankan begitu.